Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Flomamora Kalbar, Beta Indonesia. Dari yang kami hormati, selamat siang dan selamat datang kami ucapkan dalam acara Pesona Budaya Flomamora Nusa Tenggara Timur dan pengukuhan pengurus Forum Komunikasi Flomamora Nusa Tenggara Timur Pontianak Kalimantan Barat masa bakti tahun 2019 sampai 2023 hari Sabtu 9 Maret 2019. Adapun susunan acara pada hari ini sebagai berikut. Pembukaan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pembacaan teks Pancasila. Menyanyikan himne Flomamora. Doa pembukaan. Laporan penyelenggara, pembacaan surat keputusan, pengucapan ikrar pengukuhan, prosesi penyerahan bendera organisasi dan parang kendali, penandatanganan berita acara, pemberkatan pengurus, sambutan-sambutan, doa penutup, foto bersama, ramah tamah dan acara hiburan. Nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri.
satu. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salam Lobamora, Kalbar, Beta Indonesia. Yang terhormat Bapak Wali Kota, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 1 Bidang Pemerintahan. Yang terhormat Bapak Kapolresta Pontianak, Ketua DPRD Kota Pontianak, Bapak Dandim, pimpinan SKPD Kota Pontianak yang juga kami undang. Yang terhormat anggota DPRD Provinsi dan juga kota yang sempat berpartisipasi dengan kami pada siang hari ini. Teman-teman dari pengurus Peguyupan Perkumpulan Lintas Etnis Kalimantan Barat dan Kota Pontianak, ada Pak Haji Burhan dari KKSS, Pak Edi dari PJKB, Pak Sukaryanto dari IKBM, dan teman-teman lainnya yang ada SO4 dari Kerabat dan yang lainnya. Dan tamu undangan serta hadirin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, ada teman-teman dari Lobamora Kota Kabupaten Sekalimantan Barat. Selamat siang. Selamat sore dan salam sejahtera. Puji Tuhan patut kita haturkan kepada Yang Maha Kuasa, karena hanya dengan izinnya lah kita dapat bertemu pada hari ini dalam keadaan sehat. Izin Pak Kapolresta, Pak Asisten, panas banget. Ini karena memang nenek moyang saya dulu tidak berpikir bahwa kami akan merantau ke Kalimantan Barat. Kenapa kayaan ini dari daerah yang dingin? Tapi demi nenek moyang dari Flores, dari NTT, saya harus mengenakan ini, walaupun panas. Kemudian ada hal penting Pak Wali Kota dan Pak Kapolres dan teman-teman undangan yang kami hormati, yang mungkin saya ingin sampaikan pada event hari ini. Pertama, warga etnis, warga Pontianak etnis NTT atau Lobamora, warga Pontianak etnis Lobamora, ini diajarkan oleh teman-teman Litar ini, tidak lagi warga NTT, warga Batak, warga apa, warga Pontianak etnis Lobamora, NTT, itu ada sekitar 500 kakak, tidak banyak di Pontianak. Ya. Dan Kalimantan Barat nanti ada teman ketua yang akan menyampaikan. Gampang dikenal, karena punya ciri khas, hampir semuanya orang penting, ya. Penting itu adalah pendatang keriting. Kedua, wajahnya awet tua. Kalau dikenal kita ada awet muda, tapi kami awet tua. Karena dari muda sudah tua, sampai tua pun awet tua. Tapi hatinya baik. Ini untuk menghibur diri. Dan kegiatan ini kami ramu dan kemas demikian rupa antara pesona budaya dan pukuhan. Karena ada 7 atau lebih dari 7 suku besar dengan adat dan pakaian adatnya masing-masing yang kami tampilkan. Tidak mudah.
tidak mudah, tetapi kami berusaha karena kami sama-sama Global Mora. Yang mungkin bisa menambah perbendahara atau kekayaan warna-warni kebinekaan Pontianak, itu Pak Wali Kota. NTT kaya akan tarian-tarian massal dan tarian-tarian sedikit atraktif. Mulai dari tadi kita masuk, sebentar, dan sampai malam tarian-tarian itu akan muncul, akan keluar di sini. Kami siap kalau memang diundang oleh Pak Wali Kota. Dan hari ini ada beberapa tarian atraktif yang sudah dipersembahkan. Kata-kata bijak, di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung, atau pesan orang tua kami di kampung, pandai-pandai membawa diri, dan masih ada yang lain. Yang kaya makna ini sangat melekat, dipegang teguh dan dipraktekkan secara konsisten. Salah satu indikatornya, yakni jarang ada gesekan berarti yang melibatkan orang-orang NTT di Kalbar sampai dengan hari ini. Kecil-kecilan ada, ya, tapi tidak masif. Saking konsistennya, ibu-ibu dan bapak-bapak, banyak juga yang menikahi gadis-gadis setempat. Dan itu ada modusnya, putih, hitam. Modus lainnya, menantu mertuanya kaya, dapat tanah gratis. Itu kehebatan kami. Bapak Wali Kota, Bapak Kapolresta dan teman-teman semua, hari Selasa malam yang lalu, sampai tadi malam, malam-malam rumah saya digedor. Jam 11 malam, istri saya sudah curiga siapa yang datang. Ternyata dari Dinas Sosial Kota Pontianak. Pak Marcel, ibu tolong bisa ketemu Marcel. Oh, lagi istirahat, kok nggak bisa, ini penting. Mendengar itu saya keluar. Sekali keluar ada Pak Hasan. Pak Hasan, ngapain? Itulah Pak, ada orang bapak di sana tuh stres, gila, di tangan polisi, tolonglah bantu. Dan ini memang salah satu permasalahan, dan salah satu permasalahan sosial warga Global Mora NTT yang ada di Pontianak, yang kebetulan atau yang saat ini menjadi pintu masuk. Jadi banyak persoalan. Menurut informasi yang kami dapat, itu NTT itu dicap sebagai provinsi perdagangan manusia ranking 1. Saya mungkin Pak Kapolres juga bisa akan menyinggung ini. Dan kami mau mencoba membantu untuk image ini, ya, image ini tidak terjadi. Karena kadang-kadang ada 4-5 orang yang datang dari sana, di airport sudah ditahan, di pelabuhan di laut sudah ditahan, mau kemana, pikirnya tuh ke Malaysia. Ya, kadang-kadang ada benarnya juga. Dan ada rencana, mungkin kami akan minta bantuan Pak Wali Kota, bahwa isu ini akan diseminarkan atau di FGD-kan supaya bisa mendapatkan solusi bersama, paling tidak menjembatani kami dengan Pemda NTT. Dan yang terakhir, mohon izin, saya mau menyapa dulu warga Global Pontianak yang sudah bekerja keras menyiapkan acara ini. Terima kasih dan tepuk tangan untuk keluarga semua. Ini kerja keras dan bisa seapik ini. Mari kita tuntaskan sampai malam, tapi tidak boleh sampai cungkil matahari. Akhirnya, sekali lagi, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak-Bapak Wali Kota dan hadirin semua yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Mohon maaf kalau ada kata yang, atau ungkapan yang tidak berkenan. Salam Global Mora, Kalimantan Barat, Beta Indonesia. Ya, saya koreksi sedikit. Nama saya Muhammad Anwar Nasir, SIKMH. Baik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Adil Katalino, Bacurami Kasaruga, Basengat Kajubana. Aduh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan,
Yang saya hormati Pak Asisten 1 Bidang Pemerintahan, mewakili Pak Wali Kota. Yang saya hormati mewakili Pak Dandim, rekan-rekan Forkopimda dari DPRD, kemudian juga Ketua Pelaba Mora NTT. Ya, saya mau berikan salam. Ya, perkenankan saya dulu berikan salam. Salam Pelaba Mora Kalbar. Ya, plus dulu buat Pelaba Mora. Flores, Sumbang, Timor, dan Alor. Ya begitu, Pak ya. Ya. NTT, ada NTT-nya. Harus ada NTT-nya, karena kalau tidak pakai NTT, takut nanti ke Timor Leste. Ya. Tetap Indonesia. Yang saya hormati para ketua dari berbagai suku, ada ini kepala suku saya, Pak Burhan. Ya. Dari KKSS, ada dari Jawa, ada dari Madura, ada dari Nias, ada dari Batak. Mungkin mohon maaf yang saya tidak dapat sebutkan satu persatu, dan warga Pelaba Mora NTT yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat-Nya sore hari ini kita dikumpulkan di tempat yang berbahagia ini. Saya sangat berbangga hati bisa hadir di tengah-tengah masyarakat Pelaba Mora Kalbar. Tadi ini ya, ini rumah radang. Rumah radang, rumah adatnya Dayak. Dipakai buat untuk NTT. Nanti kapan-kapan dipakai orang Jawa, dipakai orang Bugis Makassar, dipakai orang Madura. Ya, kita berikan aplaus dulu, terima kasih untuk yang radang Dayak. Tentunya kegiatan ini merupakan khasanah budaya. Saya tadi begitu di ini, kami disambut tarian tadi dari NTT. Sungguh banyak khasanah budaya kita. Saya sudah keliling-keliling untuk Indonesia. Dinas pertama di Sumatera Utara, pernah di perbatasan Aceh, pernah di Jawa Tengah, Semarang, pernah di Jawa Timur, pernah di Papua 2 tahun, dan pernah ke luar negeri juga. Artinya bagaimana melihat Indonesia dari sisi orang luar negeri melihat Indonesia. Nah, sungguh kaya berbagai macam etnik. Di Kalimantan Barat, diibaratkan sebagai miniatur Indonesia, di mana ada 17 suku besar yang ada di Kalimantan Barat. Dan tentunya ini merupakan khasanah budaya. Pertanyaannya, ini perlu dipertanyakan kembali di era kekinian. Apakah yang bisa mempersatukan atau merekatkan dari berbagai etnik, budaya, dan suku tersebut? Kalau suku ada sekitar 714 suku di Indonesia, khusus di Kalimantan Barat. Saya kira Bapak Ibu sekalian sudah tahu jawabannya. Yang mempersatukan kita adalah yang paling atas. Ya, burung Garuda dengan ya lambang kenegaraan kita, lambang negara kita, dengan pita Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu, dua. Kita berbeda-beda tetapi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sudah ada deklarasi dulu pada tanggal 28 Oktober 1928. Kemudian pilar kita yang utama jelas tadi sudah disebutkan, Pancasila. Lima sila. Kemudian pilar yang kedua, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang keempat adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk adalah Bendera Kesatuan Republik Indonesia kita. Ini merupakan simbol penyatu dan perekat kita, bukan simbol-simbol yang lain, bukan simbol atau paham-paham yang lain untuk mempersatukan. Dan kita sudah bersepakat, kita sudah bersepakat. Saya ingin kembali tanyakan kepada Bapak Ibu sekalian, sepakat mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia Bapak Ibu sekalian? Sepakat mempertahankan NKRI? Ya, aplaus
semua yang hadir di sini. Oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian, mari kita menjaga kerukunan antara etnik, kerukunan antar agama, toleransi antara etnik, dan toleransi antar umat beragama. Sehingga kalau ini kita jaga, insya Allah persatuan, tidak ada gesekan. Kalau ada sedikit mau gesekan, cepat kita komunikasikan. Nah, kita sudah ada sarana komunikasi itu. Tiap bulan kumpul multi etnik se-Kalimantan Barat. Tentunya ini merupakan suatu kekuatan kita. Sehingga Bapak Ibu sekalian wajib kita pertahankan. Bapak Ibu sekalian sekedar memberikan masukan saja, mungkin saran, ya. Informasi yang ada, bahwa data yang ada, tingkat daya saing kita dibanding provinsi-provinsi yang lain, kita berada di posisi ranking 33 dari 34. Artinya di bawah kita, kalau nggak salah ada Papua. Nah, sehingga data ini kita harus prihatin. Harus prihatin kenapa seperti begini. Mungkin mari kita introspeksi diri juga. Dan menurut saya, mohon maaf kalau saya sudah hampir 4 bulan di sini, saya melihat perlu ada perubahan mindset dari kita semuanya, baik dari etnik maupun agama. Ketika ada seorang pemimpin yang tampil, hendaknya lah seorang pemimpin itu jangan membawa nama suku, jangan membawa nama agama. Tetapi marilah kita, ketika seorang pemimpin yang ada, siapapun pemimpin itu, maka Anda berada di atas semua golongan, semua etnik, semua agama, dan semua partai, semua golongan, semua kelompok. Sehingga kita semua etnik yang ada wajib mendukung ketika siapa pemimpin yang terpilih. Misalnya di Pontianak, Pak Edi. Tidak usah tanya dari suku mana itu. Pak Tarmiji, Kalimantan Barat, tidak usah ditanya. Dari suku mana itu? Ah, suku ini, saya kurang loyal. Kalau begitu-begitu saja, nanti habis waktu kita, energi kita, pikiran dan perasaan kita habis seputar itu saja. Hanya memikirkan ini kapan habis Bapak ini, biar nanti ke depan suku saya yang maju. Kapan lagi? Jadi orang sudah laju di depan, kita masih berputar itu saja. Masih memikirkan suku ini, belajar dari sejarah, pernah ada konflik atau apa, itu saja. Berputar itu saja, sehingga tidak maju. Kapan majunya? Saya ditakdirkan lahir dari suku Bugis Makassar, Muslim. Tidak bisa saya tolak. Ketika saya jadi Kapolresta Pontianak, apakah saya tanya, mana yang Bugis Makassar? Mana yang Islam? Itu tidak saya tanyakan. Siapa yang bagus, silahkan, kompetensi. Siapa yang bagus kompetensinya, ayo kita dorong, kita angkat. Nah, jadi mindsetnya adalah kompetensi. Itu Bapak Ibu sekalian. Kalau berpikir kita semua, masih semua berpikir seperti itu, insya Allah Pontianak dan Kalimantan Barat akan maju. Yang ranking 33 tadi akan berubah menjadi 4. Itu Bapak Ibu sekalian, sehingga marilah kita tetap bersatu, menjaga kerukunan antar etnik ini. Siapapun pemimpinnya kita saat ini, mari kita dukung. Mari kita dukung di Wali Kota Pak Edi. Mari kita dukung di Kuburaya Pak Muda. Mari kita dukung Kalimantan Barat Pak Tarmiji. Setuju Bapak Ibu sekalian? Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat sore. Om Santi, 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 Om Adil Catalino Bacurami Kasaruga Basengat Kajubata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi
lijalali wajhiyaka wa ajimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa huwa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, inilah kami Rabbana bersimpu di pintu keagunganmu, bergetar berserah diri padamu, bersyukur atas segala karunia rahmat dan nikmatmu, nikmatmu berupa hidup dan kehidupan, nikmatmu yang telah kami regu atau kami rasakan sepanjang masa hidup kami tak pernah putus-putusnya, nikmat kesehatan lahir dan batin, nikmat waktu dan nikmat kekuatan yang telah engkau limpahkan kepada kami semua yang hadir ini, sehingga telah mampu melaksanakan tugas-tugas kehidupan kami hingga saat ini. Allahumma ya Allah, detik ini atau petang hari ini, engkau saksikan kami warga Probomora dan para undangan telah hadir bersama di rumah radang ini dalam rangka mengikuti kegiatan atau acara pesona budaya Probomora NTT Kalimantan Barat, sekaligus pengukuhan atau pengesahan peguyuban Probomora kota tahun 2019 hingga 2023. Oleh karena itu kami bermohon kepadamu ya Allah, berkatilah, rahmatilah, serta ridhoilah upaya dan niat baik kami dalam kegiatan ini. Oleh karena itu pula, izinkanlah kami peguyuban Probomora ini untuk mengikat dan menjahit lagi hubungan silaturahmi, hubungan saling kasih sayang antara kami, karena kini kami merasa sedikit telah berkurang dari kami akibat serakahnya dan nafsinya hidup kami. Rabbana zolamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah Tuhan Maha Pengampun kami, betapa kami sadar bahwa hidup di dunia ini kami tidak pernah luput dari berbuat keliru, salah dan dosa. Karenanya kami bermohon kepadamu ya Allah, ampunilah dan maafkanlah kami. Ampunilah pula dosa dan kesalahan kedua ibu bapa kami. Peliharalah mereka, berilah kasih sayang kepada mereka seperti halnya mereka telah memelihara dan membesarkan kami, mendidik dan memberikan kasih sayang kepada kami sejak dari dalam buyan sampailah kami dewasa kini ya Allah. Ya Allah, ampunilah pula dosa dan kesalahan para pemimpin-pemimpin kami, para imam-imam kami, para pastor-pastor dan pendeta-pendeta kami, dan para guru-guru kami. Berilah kemampuan dan kekuatan bagi mereka, karena di tangan mereka jualah harapan kami akan sebuah keselamatan bersama, kemakmuran dan kesejahteraan, kedamaian dan kesetukan, serta kecerdasan bersama. Rabbana taqabbal minna du'ana. Ya Allah, terimalah harapan, cita-cita atau doa kami ini. Mudah-mudahan dapat mengantarkan kami pada satu hidup bahwa kami peguyuban Probomora Kalimantan Barat ini merupakan bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai kemampuan, yakni pantang menyerah, pantang putus asa, bahkan siap berada di garis terdepan untuk menghadapi berbagai pihak atau kelompok yang ingin mengganggu atau merongrong empat pilar kehidupan bangsa kita, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al-mursalin,
walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam sejahtera bagi kita semua. Oh,
Siapa bilang coba mora terabai? Biar subuh-subuh itu semua ini satu. Tidak bisa bilang datang kau bersatu. Barang orang muda ini semula menyatu. Deja kera mai sai kae aji mai dia kaka ari mai titi mama kata bersaudara coba mora selamanya. Dari Floba Mora untuk Kalimantan Barat. Selamat sore, salam bahagia dan sejahtera untuk kita semua. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Bapak Wali Kota yang kami hormati, yang diwakil oleh Asisten Satu, Bapak Kapolresta kebetulan tadi sudah pulang. Nah, sebelum saya lanjutkan, mungkin saya memberikan informasi sedikit. Kita agak sedikit berubah dari susunan acara yang sudah Bapak-Bapak terima dalam undangan, mengingat Bapak Kapolresta yang minta untuk di
majukan karena waktu beliau terbatas. Oke, saya lanjutkan. Bapak Dandim yang kami hormati atau yang mewakili, Bapak Ibu orang tua sesepuh Lobamora kota dan provinsi yang kami hormati, Ketua Umum Lobamora provinsi beserta jajaran yang kami hormati, Bapak Ibu saudara-saudaraku pengurus lintas etnis kota dan provinsi yang kami cintai, Bapak Ibu pengurus Lobamora Kabupaten Kota Kalimantan Barat yang kami hormati, Ibu Suster, Bapak Pastor, Bapak Pendeta, Pak Haji, Pak Hasan, terima kasih atas doanya. Terima kasih yang terhormat kami ucapkan juga kepada seluruh pengurus kelompok lintas Lobamora Kota yang kami cintai. Patut kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat kasih sayangnya kita bisa berkumpul di acara hari ini. Undangan yang kami muliakan, kami selaku panitia penyelenggara mengucapkan selamat datang dan terima kasih ke hadiran Bapak Ibu sekalian. Kehadiran Bapak Ibu merupakan suatu kehormatan dan dukungan yang tidak ternilai yang bisa kami balas kecuali kita saling mendoakan bahwa acara ini berkat dukungan dan swadaya gotong royong dari keluarga besar Lobamora. Tentu ada dukungan-dukungan juga dari pihak lain yang tidak perlu kami sebutkan. Lobamora adalah singkatan dari 40 besar seperti yang tadi kita nyanyikan. Lobamora biasa kami nyanyikan dalam bentuk lagu sebagai ungkapan rasa cinta anak perantau pada kampung halamannya, cinta kepada bapak ibu dan sanak saudara yang ditinggalkan. Acara pengukuhan pengurus merupakan agenda 4 tahunan yang diadakan pada saat pergantian pengurus, sedangkan pementasan seni budaya merupakan ungkapan syukur rasa cinta pada seni dan adat budaya yang diwariskan oleh leluhur kepada kita. Dan untuk kali ini pengukuhan pengurus akan dikemas dalam bentuk prosesi seni adat budaya Lobamora yang disertai dengan penyerahan bendera organisasi dan parang kendali. Parang kendali sebagai simbol pemimpin pejuang, simbol pemimpin yang kerja keras, yang akan diserahkan dari Ketua Lobamora Provinsi kepada Ketua Lobamora Kota. Tujuan pengukuhan kemas dalam bentuk seni adat budaya adalah untuk memperkuat dan mempererat rasa solidaritas antar sesama warga Lobamora yang ada di Kalimantan Barat dalam rangka menciptakan, membangun, dan menjaga keharmonisan dengan saudara-saudara kami yang etnis lain di tengah-tengah keberagaman. Seni dan adat budaya merupakan jati diri kita, jati diri anak bangsa, jati diri bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Maka dari itu, orang tua kita selalu mengingatkan, sejauh-jauh kamu melangkah, jangan melupakan adat dan budayamu. Bawalah dan ingatlah kemanapun kamu berada, dengan tetap menghormati dan menjunjung tinggi adat budaya di mana kamu berada atau kamu tinggal. Seperti pepatah mengatakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dan moto Lobamora yaitu bersatu dalam perbedaan bersama membangun Kalimantan Barat. Oleh karenanya,
izinkanlah kami, warga Flobamora NTT, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari warga Pontianak dan Kalimantan Barat, untuk menampilkan prosesi pengukuhan pengurus Flobamora Pontianak melalui seni adat budaya. Yang kedua, pesona seni budaya, tarian adat dan lagu daerah, serta kuliner khas Flobamora. Dengan harapan semoga seni budaya NTT dapat memperkaya khasana seni budaya Kota Pontianak dan Kalimantan Barat yang kita cintai. Demikianlah laporan ini kami sampaikan. Semoga Bapak, Ibu dan hadirin yang kami muliakan dapat menikmati dan dapat terhibur dengan sajian-sajian seni budaya Flobamora yang akan kami persembahkan. Dan atas nama panitia, mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan maupun tutur kata ada yang kurang berkenan atau ada yang terlewatkan. Dan akhir kata, saya menyampaikan salam. Flobamora Kalbar! Sekali lagi, Flobamora Kalbar! Dari tanah Flobamora untuk Kalimantan Barat. Terima kasih. Kalimantan Barat, ikrar pengurus masa bakti 2019-2023. Dengan nama Tuhan Yang Maha Pengasih, dengan nama Tuhan Yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, lagi Maha Penyayang, dengan penuh kesadaran, dengan penuh kesadaran, serta rasa tanggung jawab, kami pengurus Forum Komunikasi Flobamora NTT Pontianak, kami pengurus Forum Komunikasi Flobamora NTT mengucapkan ikrar sebagai berikut. Mengucapkan ikrar sebagai berikut. Satu. Satu. Bahwa kami. Bahwa kami. Senantiasa setia. Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang berdasarkan Pancasila. Yang berdasarkan Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua. Dua. Bahwa kami. Bahwa kami. Akan bersungguh-sungguh. Akan bersungguh-sungguh melaksanakan tugas dan kewajiban kami. Melaksanakan tugas dan kewajiban kami sebagai pengurus. Sebagai pengurus
berdasarkan peraturan dasar, berdasarkan peraturan dasar, dan keputusan-keputusan rapat pengurus, dan keputusan-keputusan rapat pengurus Loba Mora NTT Pontianak. Loba Mora NTT Pontianak. Tiga. Bahwa kami akan memegang teguh prinsip, akan memegang teguh prinsip di mana bumi dipijak, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, di situ langit dijunjung, dan siap untuk bersatu dalam perbedaan membangun kota Pontianak. Pontianak 9 Maret 2019, Pengurus Forum Komunikasi Loba Mora NTT Pontianak, Marcel Darwono, SH BBA, Ketua Umum, Rafael Raimundus, SH Sekretaris Umum. Kau tak duzu mona saya dah supu. Macam walau tak maku. Kau tak mai dia tanah Borneo. Kau wipera patorona masa anak Loba Mora dia kota Pontianak. Hoka hama mio tau lapa.